Proses setel Idul Adha. Assalamualaikum, alhamdulillah sudah selesai lur. Ini banter dari Trenggalek. Siapa om? Namanya om? Harko. Harko dari? Pogalan. Pogalan komunitasnya? Papi Maco. Papi Maco Trenggalek. Sama bapak. Bukan kaleng-kaleng lur. Bukan kaleng-kaleng dari jam berapa? Mulai pagi nih sampai pagi sampai jam 10 malam loh. 10 malam. Ini kan hari Jumat jadi tadi jeda. Ini setel Idul Adha. Oke. Sip. Paten ana. Sudah idul gas sudah tinggal merapikan. Ini tadi apa om ya? Awalnya tidak dingin. Tidak dingin karena pecah kondensor tidak terus pecah. Sekalian di upgrade ke multiflow. Nih lur multiflow. Ini kita pakai yang tebal 2,6. 26 mili 2,6 podo ae lho kuwi. Iya. Terus yang 14 21 ini. Yang 14 21 per 26. Kalau biasanya ada yang pasang 23, ini lebih kecil tapi ini lebih tebal. Kalau 23 segini. Tapi ini karena posisinya ini bekas las-lasan, nanti kalau pakai 23 biasanya ngepres, susah masangnya di ini. Ini extra fan-nya pakai yang besi. Kalau kondensornya merek Poka. Tadi ganti ekspansi filter dryer sekalian lip brushing. Terus untuk pemasangannya ini bracketnya full biar kuat, sekaligus sebagai tambahan pendingin plat galvanis kanan kiri. Terus ini pemasangan yang betul itu seperti ini lur. Ini kadang ada yang kebalik, maksudnya seperti ukup gravitasi dari atas ke bawah biar olinya sirkulasinya lancar. Kemarin orang ada yang dari Gresik itu ini di sini, jadi yang innya di bawah terus outnya di atas, jadi naik. Itu efeknya nanti dinginnya nggak stabil, naik turun naik turun. Kalau ini uli sirkulasi lancar dan suhunya stabil.
Ini pakai bracket kuat. Ini in yang dipotong terus dikasih flaring baru. Keluarnya dikasih busa superlon. Ini tetap pakai dryer lama. Kalau kondensor yang sekalian dryer itu nanti akan lebih lebar lagi, ruangannya sempit. Penampakannya lur, cukup satu aja untuk multiplo. Bedanya multiplo itu lebih cepat dingin karena dia 4 jalur langsung. Kalau yang standar itu 1 jalur muter, ini langsung 4 jalur. Oke, sudah 5 menit, gitu aja lur. Lembur sampai jam 11. S15C. Ini sudah kayak punyanya Innova lama. Ini lur, pastikan pemasangannya tidak ada yang gesekan. Ini walaupun tipis tapi nggak sampai nempel. Ini kasih pengaman biar awet. Ini enggak ada yang nyentuh sama sekali. Ini, dan ini pun nanti kayak goyang, cuma ini sebagai peredamnya, platnya ini sekaligus sebagai penambahan pendingin. Kasih busa dan rapi, cukup 2-3. Enggak ada yang nempel. Oke, tambahan relay. Oke, hati-hati.